Oke guys, balik lagi di game Yu-Gi-Oh! Gektex per 1. Jadi kali ini gue bakal share ke kalian deck build alien. Ngejawab, ada yang request, bang bikinin deck alien di Gektex per 1. Kita load aja, ini masih deck yang kemarin. Kita load, mana nih? Nah, Invasion Alien, gue kasih nama Invasion Alien. Oke, sortir. Nah, jadi di sini gue bawa 43 deck yang berisikan 16 efek monster card, 17 spell card, sama 10 trap. Oke, yang pertama ada Alien Grey 2 piece, Alien Hunter 2 piece, Alien Mother 2 piece, Alien Skull 2 piece, dan ada Alien Warrior 3 piece. Lalu ada Cosmic Horror Genghi L 2 piece, Cyber Jar, Flying Saucer Musiki, dan ada Spirit Reaper. Oke, untuk spellnya ada Dark Hole, Pain Sanctuary, 2 piece, lalu ada Heavy Storm, Last Will, Lightning Vortex, Monster Reinkarnasi, Mystical Space Typhoon, Foot of Greed, Premature Burial, Hastening, Snatch Steel, Soul Exchange, Swords of Reveling Light, dan ada The Shell Cap. Lalu untuk capsnya ada Blind Wishing Beam 3 piece, Call of the Haunted, Crop Circles, Magic Cylinder, Orbital Bombardment, Sacred Armor, Wall of Reveling Light, dan ada Widespread Ruin. Jadi si Last Will ini bisa diganti. Ntar kita ganti dulu. Ganti ke Tarantial Tribute aja. Oke. Kita save. Salah. Malah load dong. Save anjir. Oke, save. Jadi si spell sama trap itu bisa kalian ganti-ganti lagi gitu. Sesuai kebutuhan deck kalian yang ingin. Oke, jadi di sini gue bakal lawan siapa ya? Lawan siapa, cuy? Lawan ini aja nah. Oh, Lehman Banner. Harus bawa Parao. Harus bawa kucing laknat baru bisa duel dia. Oh, ini aja. Kita belum pernah duel sama ini. Salah satu anggota Seven Star Gate ketiga. Belum pernah duel. Udah pernah duel apa belum ya? Gak tau dah. Kita jam 22, jam 10 aja. Udah jam 22, oke. Kita ke main gate. Kalau misalnya kalian udah namatin satu kali bakal ketemu nih. Namatin sampai chapter 3 ya. Ke main gate jam 10 ke atas. Bakal ketemu salah satu anggota Seven Star Gate. Abydos the Tiller. Oke, kita duel aja langsung pakai deck alien ini. A duel, you're willing to entertain me. Very well then. Kertas. Oke, menang. Kita ambil giliran pertama. Kenapa gue bawa Pain Sanctuary? Karena biar cepet gitu ngerti build-nya. Karena di Yu-Gi-Oh! Gektex per 1 ini deck alien masih kurang. Masih belum lengkap. Oke, kita summon Alien Warrior. Kita set Blind Wishing Beam. Lalu kita entron. Oke, dia defend position. Attack aja. Parao Servant. Oke, entron. Ini bertahan mulu dah ini Abydos. Oke, kalau begitu kita summon alien set alien gray. Lalu kita attack biar bisa dikombo sama brainwashing. Oke, entron. The Priest Sarcophagus.
Okay, the second sarcophagus. Ntar pas ketiga sarcophagus bakal panggil boss monsternya. Kita set top cycles. Ya udah kita tag aja. Kita tag. Okay, Entron. The sarcophagus. Panggil ke the Tira sarcophagus dan panggil boss monsternya. Spirit of the Parao. Anjir. Gokil. Efeknya aktif apa dia? Dia bisa nge-special summon monster. Bentar, gue baca dulu coy. Monster level 4 sampai ke 2. Giant X Mami. Dia nyerang. Jangan, gak apa-apa. Entron. Alien Grey aktif. Ketika dia nge-flip, dia bakal menambahkan satu A-counter ke monster yang face up. Kita ke tambahin ke Spirit of the Parao. A-counter 1. Dan pada saat dia ke graveyard, kita bisa mendapatkan satu. Dan satu kartu dari deck. Kita aktifin Alien Brainwashing Beam. Select satu monster yang ada counternya. Kan ini ada counternya satu, jadi kita bisa ambil alih. Ambil alih sini. Sini lu. Mampus lah. No. Lalu kita attack set magic cylinder, set call of the haunted, lalu kita attack spirit of the parao. No, ini tadi tuh X Mami itu defense-nya 2000, jadi gak perlu nyerang dulu. Counter hancur, dan pada saat jadi satu A counter itu hanya satu turn ya. Oke, Gen X Mami. Boom. No, gak apa-apa. Kita kasih efek Alien Warrior. Ketika dia hancur ke graveyard, dia bisa menambahkan A counter. Dua A counter. Lalu kita aktifin Call of the Haunted, ambil satu monster yang ada di graveyard, lalu special summon dalam face up. Kita panggil Alien Warrior. Ya, Mystical Space Type pun. No. Jangan Magic Cylinder dulu, no. Okay. 900. Nah, yang ini, Giant X Mami, kita Magic Cylinder. Ini kan satu serangan. Dan si attack monster lawannya bakal nginflik ke dirinya sendiri. Oke, dadadadada, gimana ini? Oke, ada Soul Exchange, mantap. Kita Snail Steel ambil satu. Kita bisa ngekontrol satu monster lawan. Dan pada standby phase lawan tersebut dapat 1000 life point dengan gratis karena ada efek dari Snail Steel. Kita ambil Spirit of the Parao. Ini 6 ya. 6 berarti satu tribut. Lalu kita Premature Burial, bayar 800 life point buat ambil satu monster di graveyard dan special summon dalam keadaan face up attack position. Kita panggil Alien Warrior. Lalu kita aktifin Soul Exchange. Select satu monster di area lawan dan bisa menjadikan tumbal kita. Monster tribute kita. Oke, Soul Exchange aktifin. Kita pilih ini yang di pen position. Lalu kita summon Alien Mother. Karena tadi udah aktifin Soul Exchange, kita bisa nge-tribute monster lawan.
Okay. Lalu kita tag. Oh, gak bisa tag. Gak bisa tag, coy. Sinetail aktif. Kasih 1000 life point. 1000 energi, no. Book of life. Okay. Yes, ntar baca efeknya dulu. Tapi ini bakal tetap aktif nonanya. Bakal tetap aktif itu kalau di destroy juga. Kita aktif. Begitu tuh. No, jangan. Jangan. Jadi kita bisa rebuild satu monster, buang ke graveyard, dan kita bisa panggil satu monster lagi dari deck kita. Dan kita kena damage 2000. Jadi gak perlu apa-apa. Oke, menang nih udah. 1000 energi. Wah, anjir. Gara-gara ada 1000 energi. Kita aktifin Master Inkarnasi. Discard satu kartu yang ada di tangan. Lalu ambil satu monster yang ada di graveyard. Kita ambil Alien Warrior. Lalu kita summon. Oke, okay, attack. Tadi itu ini X Mami DPS-nya 2000. Now. Nah, kan 2000. Aduh, masih belum menang kita. Attack pakai Spirit of the Pharaoh. Nah, sayangnya tuh di game Yu-Gi-Oh! GX X-Force 2 itu, ketika kalian dapat monster boss gitu, nggak ada efek duelnya gitu. Nggak dapat animasinya. Kalau di GX2 baru dapet Entron. Kan tadi nih Abydos kan panggil apa nih? Panggil Spirit of the Paro kan ada efek animasinya. No. Udah menang. Summon Alien Hunter. Lalu kita attack. Alien Mother. Aduh, Spirit Reaper gak bakal bisa hancur, coy. Kecuali dia di ini get sama spell atau tap baru bisa hancur. Oke. Okay. Aduh. Oke, okay, Entron. Snatch still aktif. Kayak dia nge-tribute ke nice. Bodoh kali dia nge-tribute. Oke, okay, kita aktifin Crop Cycles. Kita buang satu kartu ke graveyard, satu aja. Lalu kita special summon dari deck, kita panggil Alien Warrior acquisition, dan kita bakal kena damage 2000. Oh, enggak dong, bentar. You take 2000 damage, harusnya kena kan damage-nya kan? Bentar. Kok enggak kena damage? Ya udah. Udah amat dah. Kok gak kena damage anjir? Guardian Sphinx 2400. 3600. Menang, udah menang. Dua kali nyerang pakai Alien Warrior. Menang, cuy. You win. I've never had such an enjoyable duel in all the time. Won't you join me? Gak mau. Gak, lu bau. Udah, tenang. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampein. Misalnya kalian ada requestan atau kalian boleh kirim deck build kalian, boleh kalian kirim juga, ntar gue coba. Oke, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau gue upload video baru di YouTube. Oke, thank you and see you next video.
Bye-bye.